pertentangan mengenai wacana untuk tidak menyuarakan azan keras-keras. Banyak pengemis di Jakarta yang masih belum dirawat sebagaimana mestinya. Tawuran antar sesama pelajar Jakarta mengakibatkan korban jiwa. Usai. Pemilihan ketua RT yang berlangsung ricu. Kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Ketika pemuda tersebut menemukan sebuah masalah, pemuda tersebut pun mencari bukti. Apakah benar Pancasila yang diagung-agungkan sudah mati? Apakah benar para pemudanya tidak pernah menghargai Pancasilanya? Dia ngapain bawa dompet saya ke sini ya? Jadi, kamu beli obat ini dengan uang yang dompet saya? Enggak. Ngaku aja deh, saya ngeliat kok dompet saya di kamu. Saya tahu niat kamu baik. Kenapa? Karena saya pakai kerudung, kamu bilang saya baik. Oh, bukan seperti itu. Bahkan kita tidak seiman. Tapi, jangan lakukan seperti itu lagi ya. Oh, nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Ada apa ini? Oh, soal dompet tadi? Iya mas, enggak, tapi saya udah ikhlas kok, udah clear masalah. Oh, alhamdulillah dah kalau emang bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Iya. Terima kasih ya. Iya. Udah mbak, saya... Terima kasih ya. Iya. Setelah pemuda tersebut melihat kejadian tentang toleransi agama, pemuda tersebut pun melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya saat ini tanpa disengaja, pemuda tersebut melihat kejadian yang unik mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab.
sini. Mas saya orang Jawa salah gitu, ah. Lah, lu kok marah sih, kan? Ya iyalah, emang saya mau dengerin kalian. Lah, terus lu nyolot banget. Bangsa. Jadi lu sama aja ngemukulin kerabat lu sendiri. Dah, apa sih? Ya lu kan lu enggak tahu apa-apaan, Pan. Lu tahu kan Pancasila sila ketiga? Itu apaan? Persatuan Indonesia. Jadi kita tuh seharusnya bersatu, bukan bercerai-cerai kayak gini. Mukul-mukulin dia kayak gini salah itu caranya. Mending lu pada minta maaf deh sama dia. Itu deh ya, kita ngerasa bersalah nih kalau kayak gini. Ya udahlah, minta maaf ya, Hef. Kita minta maaf, kita bisa. Iya, mungkin kita harus minta maaf. Iya. Mau ngapain lo? Sini lagi. Sini kita dulu, Rip. Kita mau minta maaf. Rip, gue sama teman-teman mau minta maaf sama lo. Kita bertiga salah. Dari ingat kalau aja maaf maaf, maka masa kita sebagai hambanya nggak mau maafin mereka sih? Ya kau berdoa. Buat 17-an nanti kita buat mau ngadain acara apa nih?
ada usulan nggak? Gue ada usul nih, please. Apa? Yang kita adain panggung buat acara 17-an. Kita adain pentas seni. Kita undang ibu-ibu semua anak-anak buat tari di panggung. Gimana? Boleh. Oke, cakep tuh. Gue setuju sama pendapat lo. Jangan kalau gitu. Kenapa? Gue nggak setuju. Soalnya kalau ngadain pentas seni, itu budgetnya kegedean. Kasihan warga-warga sekitar. Gue juga setuju sama pendapat lo, Bang. Bang, soal biaya mah gampang. Kita ngajuin proposal ke PRT, ke PRW. Kita minta ke setiap rumah warga. Pasti dikasih, Bang. Wah, gue juga setuju-setuju aja sama pendapat dia nih. Gimana sih lu? Kenapa? Kan gue bilang, itu budgetnya kegedean. Kan gak semua warga yang mampu dipintain iuran buat acara pentas seni. Udah. Kalau menurut lu gimana, Sam? Menurut pendapat gua, daripada kita ngabisin waktu di sini, mending kita langsung ke rumah Pak RT aja. Gimana? Setuju gak? Nah, bener tuh Pak Septi. Mending kita ke rumah Pak RT aja buat ngomongin tentang 17-an. Nanti kita ajak anak-anak yang lain. Yuk, ke rumah Pak RT sekarang. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Ada apaan ya rame-rame nih? Ini kita mau ngomongin 17-an. Oh, udah dikumpulin semuanya? Udah, ini udah kumpulin. Oh yaudah, yuk silakan masuk yuk, udah yuk ya. Mas, ayo mas, tolong mas. Ya, ini rame-rame jadi ada apa nih di rumah? Jadi gini Pak RT, maksud kami kesini tuh kita mau ngadain acara 17-an. Ada dua usul, yang pertama lomba 17-an, yang kedua pentas seni di malam 17-an. Gitu Pak RT. Gini Pak RT, saya gak setuju nih sama pendapatnya Nurul. Menurut saya mendingan ngadain pentas seni di malam 17-an. Soalnya pentas seni itu menurut saya lebih meriah. Di sana nanti ada anak-anak yang nari, terus orang tuanya bisa nonton anak-anak nari di atas panggung. Ya gitu aja deh kalau menurut saya, Pak RT. Pak RT, kalau saya sih lebih setuju lomba 17 Agustus juga dijalanin. Terus nanti pas finala di pentas seni, Pak. Jadi kita di pentas seni itu kita bisa ngeluarin bakat-bakat anak-anak muda sekarang gitu. Jadi biar bisa lebih dikembangkan, Pak. Kalau menurut saya sih seperti itu. Waduh, saya nggak setuju nih Pak RT nih. Malah makin bengkak pembiayaannya. Jadi gini Pak RT, kalau menurut saya untuk biaya itu udah PRT yang ngatur semuanya. Jadi menurut Mas gimana nih Mas? Ya kalau menurut saya sih dua-duanya bagus Pak. Ya tergantung Bapak aja. Kalau menurut saya sih kan dua-duanya sama nih. Kayak sila keempat, panjang sila. Ya kita semua harus musyawarah dan sampai mufakat. Ya baiklah kalau begitu kita bikin acara dua-duanya aja ya. Biar gak ada masalah di antara kalian semua ini. Jadi ntar masalah dana Bapak yang ngatur. Ntar tinggal kalian bikin proposal aja. Masalah penggalangan dana ntar Bapak yang minta ke pada donatur deh. Baik, terima kasih Mas. Kalau gitu Pak RT, kita pamit dulu. Oh iya, terima kasih Mas ya. Iya Neng, ngebantu Neng ya. Gitu Neng. Assalamualaikum Pak RT. Aja bang, siangan gua tadi mau mandi airnya kotor banget. Oh iya bang, gua dengar pabrik baru tuh bikin air kali kamu kita kotor. Iya benar banget, gawat ini nggak bisa dibiarin. Yaudah gua mau ngelapor Pak RT dulu ya. Wah benar tuh bang, harus dilaporin bang. Yaudah gua mau lapor dulu ya. Udah. Halo bang, ya bang, jangan bang. Thank you.
Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ntar dulu Jul, duduk situ aja dulu ya. Oh iya Ben, yaudah Pak RT. Pagi-pagi datang ke rumah saya. Jadi gini Pak RT, warga di sini udah mulai resah sama pabrik baru tuh. Emang apa sih tuh untuk pabrik? Jadi gini Pak RT, kan pabrik tuh punya limbah ya Pak RT. Nah limbahnya itu dibuang ke kali kita Pak RT. Kan sedangkan kali kita itu butuh kegiatan sehari-hari masyarakat di sini Pak RT, seperti minum, nyuci baju, dan lain-lain sebagainya Pak RT. Itu kita solusinya Pak RT. Wah kalau kayak gini mah gak bisa dibiarin nih jalan. Besok saya ke kantor pemiliknya deh. Yaudah Pak RT, saya mohon secepatnya ya ke sana. Oke siap, tenang aja. Oke Pak RT. Oke siap. Permisi Pak ya. Apa saya bisa bertemu dengan pemilik pabrik ini? Ada perlu apa anda kesini? Saya ketua RT di kampung ini, saya ingin bertemu dengan pemilik pabrik ini. Tunggu sebentar Pak, enggak, tolong panggil pemilik pabrik ya. Silakan Bapak ikut saya. Silakan Pak. Silakan datang Pak. Iya. Silakan duduk. Oke, makasih ya. Ada perlu apa Pak RT datang ke sini? Begini Pak, pabrik Bapak sudah membuat warga kami resah dan membuat air kali kotor. Itu. Kalau seperti itu, warga Bapak suruh menggunakan air tanah aja, Pak. Tidak bisa seperti itu, Pak. Kenapa tidak bisa? Saya membangun pabrik ini sudah mendapat izin dari pemerintah. Dan kalau Bapak musik saya bisa saja memasukkan penjara. Bapak, boleh silakan keluar. Ini kenapa sih air makin lama makin kotor aja? Lagi ngapain, Pin? Bang, sini lihat, Bang. Ini, Bang, air kotor banget. Soal air yang kotor itu sebenarnya udah gue bilangin ke Pak RT dari kemarin-kemarin hari. Terus gimana, Bang? Kok ini makin parah airnya? Lama-lama kita nggak bisa pakai ini air. Ya udah dah, nanti soal air itu gue bilangin lagi ke Pak RT biar ngelapor dia ke pabriknya. Ya udah, Bang, ditunggu ya kabarnya. Ayo udah, gue bilang ke Pak RT dulu ya. Ya, hati-hati ya, Bang. Dari pabrik yang baru itu. Jadi gini Jul, tadi saya habis ketemu sama pemilik pabriknya, katanya udah nggak bisa karena dia punya mempunyai surat izin dari pemerintah, kayak gitu. Nggak bisa gitu dong Pak RT. Dia lama-lama kalau digituin bisa ngelunjak. Seharusnya kita itu demo. Saya juga tahu Jul, tapi mereka punya surat resmi dari pemerintah langsung. Jadi gimana ya? Ya udah Pak, kalau kayak gitu saya kabarin warga yang lain ya. Udah saya pamit ya Pak. Ya. Makasih ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi gini mah, tadi kan gue terima Pak RT. Terus kata Pak RT dia udah kesana ke pabriknya. Nah, kata punya yang punya pabriknya itu dia tidak nggak bisa nutup-nutup gitu aja mah.
soalnya dia udah punya izin ke pemerintah soal keresahan warga kalau buang limbah ke kali. Nah terus disuruh masyarakatnya tuh ngambil air dari tanah atau disebut juga ngambil dari air sumur itu mah. Wah, nggak bisa begitu Bang Jul. Kalau begitu mah minta demo sekalian biar cepat ditutup. Gue sepi mikiran mah sama lu. Kalau gitu gue kumpulin masa dulu ya sama Vina. Ke Bang Jul, kalau begitu lu kumpulin warga, gue ke rumah PRT. Oke. Assalamualaikum RT. Assalamualaikum RT. Ada apa nih Mas? RT, ayo kita ke pabrik. Warga udah kumpul semua buat demo di sana. Waduh gawat nih. Bentar lu Mat, ganti baju dulu. Siap. Ayo dah Mat. Ya cepet-cepet dah. Buru-buru dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga-warga sekalian, pabrik di sana sudah memiliki kali kita kotor. Seharusnya kita tutup pabrik itu. Betul. Betul. Setuju tidak? Setuju. Bakar lagi sekalian. Betul. Tutup. Ini pabrik harus tutup. Karena sudah merasain warga. Tutup. Iya betul. Gara-gara pabrik ini kita nggak bisa nyuci dan harus beli air terus. Betul. Betul. Begitu lu jaga sini, gua pakai baju. Oke, oke. Pabrik ini harus tutup. Tenang, tenang. Mau sama yang kamu? Tenang, bisa kita bicarakan. Bicarakan, tenang. Pokoknya pabrik di sini harus tutup. Saya udah bikin pabrik ini dapat izin dari pemerintah. Pak, Bapak di sini salah karena limbah pabrik-pabrik ini udah mencemari banyak lingkungan, Pak. Dan saya yakin pasti surat yang Bapak milikin itu hasil sopan pemerintah kan? Silakan kalian lapor saya ke polisi. Tapi kalau saya tidak terbukti salah, kalian semua saya akan penjarakan. Udah, Pak. Enggak usah takut. Karena kalau Bapak takut, keadilan sosial di negeri ini bakal pudar, bahkan bisa hilang. Betul tuh Pak, kata bocah gondrong ini. Saya yakin Pak, Bapak dan warga kampung ini bakal menang di pengadilan nanti. Merdeka untuk keadilan sosial di Indonesia. Merdeka! Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihan, tapi itu karena takdir. Saya Indonesia, coba buka lembaran sejarah. Carilah fakta, kalau kita tidak majemuk. Kehadiranku tidak pernah mengancammu. Tanah ini diizinkan diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, suku ras, dan kepercayaan. Jangan rekat aku dengan paksa, tapi rekat aku dengan rasa. Saya menolak didiamkan ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu wahai individu-individu yang congkak, yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya menguji ketuhanan kami. Kami akan berdiri, bangkit membela saudara-saudara kami yang teraniaya oleh kaum. Kesadaran ini sudah lama tertidur pulas. Bangun, ayo bangun, dengarkan suaranya.
dengan mayoritas bersatu dengan minoritas dalam satu solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku. Saya Indonesia, saya Pancasila. Kami Indonesia, kami Pancasila. Merdeka untuk kita semua. Gara-gara kak, tuh kan? Lihat sini. Tuh ya tidak. Setuju. Bakar aja sekalian. Tol. 3. Kok gue juga setuju juga nih sama pendapat dia nih. Gimana sih lu? Kok langsung mau potong? Iya. Gimana sih? Udah bener. Gue langsung ada lu, terus gue megang tangan lu. Gimana sih lu setuju mulu gitu maksudnya? Cie, megang tangan. Gila. Satu. Kalau saya nggak setuju sama pendapat Nurul Huda, bang. Bang. Tiga. Jadi gini, Pak RT. Menurut biaya, menurut saya.